Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pencuri tertidur usai beraksi di salah satu sekolah dasar di Taman Rejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Diduga pelaku terkurung di dalam ruangan hingga tertidur. Inilah video penangkapan seorang pria pelaku pencurian yang tertidur di tempatnya mencuri di SD 1 Taman Rejo, Blora, Jawa Tengah. Pelaku mengaku mengambil sejumlah barang dari ruang guru, namun tak bisa keluar hingga tertidur di kursi kepala sekolah. Aksi pelaku ini diketahui saat guru masuk mendapati ruang berantakan dan menemukan pelaku tertidur. Buka, terus karena saya tahu ada orang tidur di kantor, terus akhirnya saya tutup lagi. Terus akhirnya saya ke sekolahan, terus saya cek ternyata ya memang ada seorang laki-laki tidur di kebetulan di kursi saya selaku kepala sekolah. Dari pemeriksaan diketahui pelaku masuk melalui atap dan menjebol plafon. Usai beraksi, pelaku kebingungan tak bisa keluar. Pelaku adalah Gangsar Arianto, kini ditahan di Polres Blora. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo melaporkan.